Kita masuk ke dalam eventnya. Di sini saya sudah mendapatkan skin Kovchow. Wow, mantap banget. Dan selain skin Kovchow, saya sudah mendapatkan skin Kov Karina. Halo teman-teman semuanya. Tiket Kov sudah muncul nih. Apakah kalian sudah mendapatkannya atau belum? Atau malah bingung untuk mendapatkannya? Oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam eventnya. Kita klik Kov Bingo Lottery. Kan di sini terbagi menjadi dua ronde. Ronde pertama dan juga ronde kedua. Untuk di ronde pertama ini secara total kalian bisa mendapatkan tiketnya sebanyak 17 tiket. Dan juga di sini ada boxnya nih. Mana ya box? Nah, ini dia. Kalian kemarin sudah pre-order belum? Kalau sudah silahkan klaim. Kita klaim saja ya. Mendapatkan berapa tiket ini? Sepertinya satu. Nah, benar saja, satu tiket. Jadi jika ditotalkan di ronde pertama dan ronde kedua dan juga ditambah box, secara total kalian bisa mendapatkan 35 tiket. Bagaimana cara mendapatkan tiket-tiket ini? Nah, yang pertama kalian login ke dalam game otomatis mendapatkan 1 tiket. Kemudian di sini untuk top up 1 kali 2 tiket, top up lagi 100 mendapatkan 3 tiket, top up lagi 250 mendapatkan 5 tiket, gunakan 100 diamond mendapatkan 3 tiket, gunakan 225 diamond mendapatkan 3 tiket. Jadi intinya kalian harus top up. Saya ada cara nih agar kalian bisa top up gratis. Otomatis tiket yang kalian dapatkan itu gratis. Oke, seperti apakah cara top up gratisnya? Ini dia. Coba kalian masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi ShareIt. Oh ya, di sini saya belum di-update dia, saya update dulu. Oke, teman-teman, di sini sudah saya update. Langsung saja kita masuk ke dalam ShareIt-nya. Kemudian kalian klik saja di pojok kanan bawah. Di sini saya sudah login menggunakan email. Bagi kalian yang belum login di aplikasi ShareIt-nya, silahkan login terlebih dahulu. Kemudian coba kalian klik saja di sini, pulsa 300.000 dapatin secara gratis. Kalian klik saja. Nah, ini dia eventnya. Event apaan bang? Oke, akan saya jelaskan. Coba kalian klik saja menu bagian pulsa saya. Di menu ini merupakan menu penarikan pulsa. Dan di sini ya, coba kalian lihat untuk minimal penarikannya 15.000. Selanjutnya di sini ada 25.000, ada 30.000 dan juga ada 50.000 dan yang paling besar ada 100.000 pulsa. Kita kembali dulu ya. Kemudian klik koin saya. Klik penukaran. Oke, coba kalian perhatikan di sini. Saya sudah melakukan berkali-kali penukaran di event ini. Di sini 100.000, 100.000, 100.000, 300.000. Wow, mantap banget. Di sini saya sudah mendapatkan ratusan ribu rupiah dari event ini. Jadi kalian tidak perlu ragu lagi untuk menjalankan event ini. Oke ya, di sini saya ingin melakukan penarikan lagi. Saldo saya ada 278.804,7 rupiah. Dan di sini saya ingin melakukan penarikan senilai yang 100.000 pulsa. Dan sebelum melakukan penarikan, kalian isi dulu ya. Di sini nomor HP-nya kalian isi dulu. Pastikan nomor HP-nya benar. Jika sudah dipastikan benar, kalian klik saja bagian tukar. Oke, penebusan dimulai. Tiba dalam 1-3 hari setelah proses review selesai. Oke, kita klik skip saja ya. Ini dia riwayat penukarannya. Akan tiba dalam beberapa hari. Jadi untuk pulsanya masuk, kita harus menunggu dalam beberapa hari. Dan di sini otomatis saldo dan poin saya berkurang. Oke, saya lupa jelaskan. Untuk mendapatkan pulsa tersebut, kalian harus memerlukan koin. Untuk yang tadi yang 100.000 pulsa, saya memerlukan 1 juta koin. Dan untuk yang paling kecil itu 150.000 koin untuk mendapatkan 15.000 pulsa. Oke, kita kembali ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan koinnya? Bagi kalian pengguna baru, kalian bisa untuk mengisi kode undangan untuk bisa mendapatkan poinnya. Kalau tidak mengisi kode undangan, sayang banget, kalian tidak bisa mendapatkan poin tambahan. Oke, kita scroll ke bawah. Kemudian untuk mendapatkan poinnya, kalian juga bisa untuk menonton video. Di sini tonton lebih banyak dan dapatkan lebih banyak. 2 menit 225 poin, 5 menit 450 poin, 10 menit 920 poin, 20 menit 1680 poin, dan 30 menit 2500 poin. Oke, kita klik saja ya bagian mulai untuk menonton videonya. Nah, ini dia videonya. Mirip seperti TikTok. Dan di sini ada lambang koinnya ya. Coba kalian perhatikan. Jika lambang koinnya ini terisi penuh, nanti kalian bisa mendapatkan poin. Oke, di sini mulai. Nah, 30 poin. Tadi saya telah menonton kurang lebih 2 menitan. Oke, kemudian kalian bisa mendapatkan poinnya dengan cara membersihkan HP. Di sini kalian bisa mendapatkan 700 poin. Kita klik saja mulai. Nah, sudah dibersihkan, kita kembali. Langsung saja ya, kita klaim.
Nah, mana ini? Mendapatkan 700 poin, lumayan. Kemudian di sini ada check-in. Kalian bisa mendapatkan poin dengan cara check-in. Ini dia, hari pertama mendapatkan 150 poin, hari kedua 450, selanjutnya 600, 800, 1000, 1000. Dan yang paling besar di sini ada 15.000. Kemudian kalian bisa mendapatkan poin dengan cara mengundang teman. Undang teman dapat 1 juta pulsa. Kita klik saja mulai. Ini dia, kita scroll saja ke bawah ya. Undang satu teman dapatkan pulsa Rp22.850. Nah, di sini ada tahap-tahapannya, tidak langsung Rp22.850. Yang pertama, ajak teman. Teman mengisi kode referral Anda mendapatkan Rp2.000. Kemudian di sini ada hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-7, ke-8 sampai ke-30. Jadi jika di total semuanya yaitu Rp22.850 per teman. Oke, untuk mengundang temannya bagaimana? Kalian bisa untuk menyalin linknya. Jika sudah disalin, kalian bisa membagikannya ke media sosial yang kalian punya. Kemudian di sini ada tugas berbatas waktu, kalian klik saja. Di bagian ini kalian bisa mendapatkan iPhone 13. Wow. Ada voucher Jollymix senilai 2.500, kemudian di sini ada 10.000 Lazada vouchernya, ada 800 koin, di sini 400.000 Lazada, 50.000 Lazada. Oke, di sini ya saya nggak bisa main karena di sini waktunya masih ada 4 hari 12 jam 22 menit lagi. Sebelumnya saya sudah melakukan penyepinan di bagian ini. Saya mendapatkan 1000 koin dan juga 2.500 voucher Jollymix dan juga 1000 poin lagi. Jadi buruan kalian ikutin event ini, siapa tahu bisa dapat iPhone 13. Jika pulsanya sudah masuk, kalian masuk saja ke browser, lalu masuk ke dalam Koda Shop. Setelah itu kalian pilih saja gimana yang ingin kalian beli diamondnya, misalnya Diamond Mobile Legend. Lalu kalian tulis saja ID dan juga servernya. Setelah itu kalian pilih nominal diamond yang ingin dibeli dan bisa membayarnya menggunakan pulsa yang telah kalian dapatkan dari event seri tadi. Kalian pakai kartu mana nih? Kalau saya pakai kartu Indosat yang harganya lebih murah yaitu 10.000. Kalau 3 XL dan juga Smartpen itu 11.000. Gimana? Mudah kan untuk top up gratisnya? Kalian tinggal ikuti misi dan kumpulkan saldo sebanyak mungkin. Setelah itu kalian tukar menjadi pulsa, dan setelah menjadi pulsa kalian tukar lagi menjadi diamond. Kalian lakukan top up sampai dengan total 250 diamond menggunakan pulsa dari event seri tadi. Setelah diamondnya masuk, kalian gunakan lagi diamondnya. Setelah mau kalian gunakan apa, yang penting kalian bisa mendapatkan tiket dari misi gunakan diamond. Mudah banget kan untuk mendapatkan tiketnya? Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tanya saja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan mengenai video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.